Halo guys, udah lama juga nih kita nggak berjumpa karena gue udah lagi kusut, lagi nggak bikin video. Jadi kali ini gue pengen bikin suatu video tentang motivasi salah satu kendaraan gara-gara nggak ada oli gardannya atau oli transmisi. Jadi orangnya nggak pernah ngecek ada kebocoran, olinya habis dan akhirnya dia jebol ya. Jadi kali ini mobilnya kebetulan Toyota Etios Palco, di mana kendaraannya itu agak sulit nyari part-partnya dan itu agak mahal. Jos gandos. Yo, mohon maaf sebelumnya nggak ada video pembongkaran. Jadi nanti pas pemasangannya aja. Ini sudah kita turunkan ya untuk si transmisinya satu gelondong. Oke, nah ini dia nih. Jadi dia ada kebocoran di sini, ya, yang menyebabkan oli gardannya dia nih habis, oli transmisi. Ini udah nggak bisa masuk gigi, rontok. Nah kita nggak tahu nih kalau untuk kayak beli part-partnya aja bagian dalam yang rusak mudah atau kita harus beli segelondong kayak begini. Oke, langsung aja sebentar lagi kita bongkar, kita lihat dalamnya apa yang sebenarnya terjadi pada kendaraan ini, pada transmisinya. Karena dia nggak bisa masuk gigi, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, dan koplingnya pun kelar. Oke, langsung aja kita buka dulu ya terlebih dahulu nih. Sini ada beberapa baut, ukurannya baut 12 ya, karena pakai kunci 12. Kuncinya cuma satu, cuman ada bacaannya 12. Ya, kita langsung bongkar dulu, sedikit demi sedikit. Ini efek dan dampak dari orang nggak mau ngecek oli ini, atau mungkin sensor olinya juga agak rusak atau orangnya nggak ngerti. Jadi biasanya kan harusnya timbul tuh di speedometer. Kayak gini ya, bisa lihat ya, di kolong nggak ada bekas oli tuh, nggak ada oli sama sekali kan ini nih, bener-bener kosong ya tuh. Apa sih transmisi itu bener-bener nggak ada tuh olinya. Kita buka dulu pertama tutup persneleng tutupnya. Ini, jadi kita akan cek. Nah ini ya, ya. Wah tuh dia punya ini tuh semua rusak. Tuh dia aus, dia oblak. Apa emang oblak ya dari sononya ya? Salah gua sohi. Dia aus, dia oblak. Ini kita tinggal angkat bagian ini ya. Jadi kita pengen tahu apa sih yang bikin penyebabnya gitu. Tuh ini olinya udah bener-bener jadi bubur, bener-bener gak ada olinya mobil ini. Oke, kita tinggal angkat si casingnya. Nah di dalam masih banyak baut ya, terlihat jelas. Ini bagian-bagian dalamnya masih banyak baut. Kita buka dulu, copot-copotin, setelah itu kita bedel. Jadi kita ingin mendeteksi penyebabnya. Waduh, dia keras sekali, berpotensi patah. Dia punya baut keras, berpotensi patah. Cari ngkong. Oh iya ya. Oke, jadi kita bongkar terlebih dahulu ya. Mantap.
Nah. Lu ngetok-ngetok disautin sama burung, suaranya ngikutin lagi tuh burung gimana gitu. Tadi burung lu denger? Iya. Iya kan? Tok 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 tok. Nah, ini baut baut-baut harus diamanin tuh. Soalnya tuh baut kenapa enggak dipakai lagi kan? Jadi tinggal sebagian sini. Kenapa harus kita getok? Karena dia punya nok. Dan ini juga kebetulan udah nggak dipakai lagi. Nah, ya, kita langsung cek. Kita cek, ayo buka ding, tarik ding. Nah, ini dia. Ini dia udah benar-benar berlumpur. Ya ampun do ya, nggak ada si oli. Tuh gigi-giginya nih. Sini nanti ketahuan nih yang mana aja penyebab-penyebabnya. Oke, langsung aja nanti dipretel ya. Oh no, yang bagian dalam juga udah jelas kelihatan. Dia hancur banyak gram-gramnya. Ah, jadi yang rusak nih, rasio-rasio ini rusak nih. Itu kering loh, kering total, kering ring. Ya. Nah, ini gram-gramnya nih, bekas gram-gramnya. Jadi buat saudara-saudara yang pada punya mobil, tolong dicek secara detail kendaraannya. Terutama oli ya. Karena ya seperti inilah dampaknya. Hanya dari penggantian oli yang tidak lebih dari 500 ribu misalnya, itu jadi totalnya jadi 10 jutaan sama ongkos. Oke, cukup segitu dulu ya video dari gue. Ikutin terus dan pantau terus video-video berikutnya mengenai dunia otomotif, ya kan? Walaupun gue jarang update, just gandos, mamamia, lejatios.